Assalamualaikum everybody, welcome back to Papers Please. Episod yang ke, alamak aku tak kira pula. Dan hari ni ada lagi facecam. Yang ni kali terakhir aku akan buat facecam. Kalau aku dah buat silap lagi sekali, baru aku buat facecam lagi sekali. Aku rasa raya aku akan cuti buat video. So aku kena buat facecam lagi lepas ni, senang cerita. Tapi macam mana pun, kita akan sambungkan lagi game ni. Anak kita sakit lagi. Dan aku tahu pasal aku tak kasih makan. Anak kita sensitif sikit. Tak apalah. So kita akan sambung terus. Kita akan tengok ada tambah lagi undang-undang. Hopefully not. Hopefully not. So aku dah edit tadi. Aku nampak macam muka aku banyak gerak sikit. So aku kena tak bergerak sangat. Dan rambut aku panjang gila kalau kau perasan. Kalau kau perasan ya. Rambut aku dia tak panjang, dia tebal. Dia macam apa tu, elikat. Macam cukup besar macam tu. Okay, so kita akan tengok. Ada lagi dua kad kita boleh kasih. The Ministry of Justice has request our support. Daily bulletin will now contain a listing of 3 most wanted people. Okay, faham. Boop. So here you go, kita dah ada wanted people dah. So kita akan letak ujung sebelah kanan ni. Okay, so senang sikit kita nak buat kerja. So tambah lagi satu benda kena tengok. Script aku akan letak macam ni. Okay, tak apa, nanti boleh tekan macam tu, senang sikit. So, buka kedai. Next, please. Eh, sexy lah, tak batin. Oh, sexy. Oh, hello Mr. President. Orang Melayu ataupun orang Malaysia tak akan faham ayat tu pasal detain. Pasal itu lawak untuk Presiden US. Ada satu Presiden, aku tak tahu Presiden mana satu, aku tak ingat nama. Dia ada sex scandal dengan dia punya secretary. So salah satu sex video kita dapat, dia nampak macam satu secretary tengah duduk, lepas tu dia macam dia pandang kat president, cakap hello Mr. President. So itu maksud lawak tu. And yeah, the more you know. Aku ada banyak info-info ataupun lawak-lawak US. Bukan aku ni kaki US, tapi macam aku banyak dengar podcast. Siapa yang kat rumah yang nak study lebih pasal antara Jepun ke ataupun apa hamjadah kau nak study, better kau dengar podcast. Seriously, kau akan dapat banyak ilmu tentang macam mana diorang hidup. Tak kisahlah, just untuk macam aku, just for fun je ke, ataupun korang memang betul-betul nak tahu, buka podcast, dengar apa diorang borak. Usually podcast dalam 1 jam lebih. Paling kurang aku dapat setengah jam. Tapi untuk aku setengah jam macam terlalu pendek. Shit, aku tak check berapa hari. Oh, nasib baik. So seriously, aku memang everyday aku akan dengar podcast. Kalau aku tengok listing kat phone aku, Memang penuh dengan podcast. Tak kisahlah Rooster Teeth ke ataupun Linus punya ke. Memang aku jenis suka dengar orang cakap. So berat kau, semua cukup. Okay, document, work permit. Okay, good. Maps. Kita Integria. Itu Astas kan, Integria. Okay, good. You know me pass. So aku masih lagi hari yang sama. So maksudnya aku masih hyper lagi sekarang ni. Kurang sikit kat sini. Fuck. Damn it. Shit. What is this? Okay, rambut kerinting aku tak dapat tengok sangat. So kita akan sambungkan lagi. Hopefully korang tak kisah ya aku banyak mencarut. Pasal siapa yang tahu, video-video aku kebanyakannya aku tak suka sangat mencarut. Aku jenis santai je. Kalau aku marah bahawa aku ada mencarut sikit. Tapi aku susah nak mencarut. Ya Allah. Okay, work permit. Okay, cantik. So kau lepas. Please. Berapa hari? Okay, aku risau. Aku macam wait, 12 minggu, 12 hari ya. Aku lupa. Okay, next please. So suara aku pun akan lebih kuat daripada biasa. Okay, let's say forever. Don't tell me husband dia tak ada card nak lepas ni. So aku kena lepaskan juga. Shit. Ah, janganlah klik kat luar screen.
sediakan dokumen betul kalau kau nak benda ni cepat. Kalau kau tak nak benda ni cepat, tak apa. Kau beratur panjang-panjang kau dapat apa panjang ni, lepas tu kau kena decline. Senang. Senang kerja aku, serius. God. Okay. Okay. Kuti. Couple weeks. Okay, tak apa. Nama kau. Okay, betul. Kau pada pasport. Aku nak cakap IC je ni, pasport. Wait, wait. Yes. Yes. Alasan banyak aku perasan. You have nothing to say? I have one thing to say. Detain! Aku tak nak pecahkan spike, so aku tarik sikit. What is happening here? Help me! Next, please. Buka kedai. Buka kedai. Hello! Oh, ya Allah. Dia kantoi. Aku dia macam nak buat, nak buat jahat eh. Lepas tu dia tengok letak kedua pasport palsu dia sekali. Ah, that's funny as hell. Ya Allah. Dia abang, dia abang. Oh, lagi satu nak buat salah dengan aku. I do not understand. A detail. Ah, senang ni buat duit macam ni. Ah, tiga orang aku retain dah. Ah, ya Allah, bahagia ni aku. Dah, dah. Nah, kau jangan buat banyak sangat. Gedik, gedik. Gedik, serius, gedik. Ah, orang tengok ni pun, orang yang first time tengok benda budak ni. Jerit-jerit macam ni. Okay, so kau tak ada for the supplement. Wait, what? Work pass? Eh, bukan. For the permit. Kau nak aku detain kau juga ke? What is it? Dan kat ujung-ujung kena letak reason tau. Wait, tak close. Kena letak reason kenapa kita apa tu decline. So. Oh, aku tengok muka kau dah tahu dah. Oh, meh. Dude. Aku nampak kau. I will not regret. Kau akan kena tangkap. Aku akan kena tangkap. Aku kat belakang dinding yang boleh selamatkan aku. Aku tak akan ya, dia pistol boleh dia macam tembus kat situ. Tapi macam mana pun aku dapat 4 detain hari ini. So hopefully aku akan dapat duit lebih untuk anak aku yang asyik sakit dia. Okay. Okay, good. Kau bukan orang chat. Aku rasa boleh simpan dan ini. Pasal kita dah tangkap ketiga-tiga orang. Muka kau betul? Okay, good. Height. Oh, berat kau lain. Akan datang detain kelima. Rasanya hari ini, episode ni kita buat episode detain. Search. Banyak duit boleh dapat ni. Tapi aku suka gila yang apa tu, dia keluarkan dua pasport. Pasport palsu dengan pasport betul dia. Aku macam, oh god. Kelakar gila. Oh my god. Banyak dia bom kat belakang kau. Oh, jangan letup kat sini. Seriously. Jangan letup kat sini. Jangan letup. Kalau benda ni tak boleh selamatkan aku daripada letupan. So, jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Okay, good. Next, please. Wah, banyak duit aku boleh dapat eh. Wah, banyak duit. Aku boleh tahan untuk hari raya. Beli baju raya baru. Nice. Forever. Okay. Okay. That's disgusting. Ah, bau dia. Ah. Dah, bau dia busuk. Expected. Okay, cantik. So, muka kau sama sepet. Berat kau sama berat. Okay. So, map. Kita tengok ke import. Okay, good. Lepas tu kita pergi ke document. Aku just nak selamat pasal aku dah ada satu citation. Entry permit. Nampak macam betul lah. Okay, tak ada masalah. Jom. Kau boleh lepas. Whoop. Okay, thank you. Next, please. Shit. Invalid gender. Shit. Aku tak perasan. Okay. Diplomatic discussion. Fuck. Tak. Ni. Okay, good. Hopefully tak ada masalah pasal kau orang terakhir. So, aku tak nak buat. Aku lepaskan je lah. Sis, aku dah tak ada mood dengan kau. Aku tak ada mood. Dah dua citation dah ni. Aku dah tak ada mood.
tak bisa dekat. Ah, damn it. Non matching photo. 5 credit. Shit, 5 credit. RM5 kena potong. RM5 double click for inspect. Aku tak perlukan tu. Serius. Aku tak perlukan. Aku sebenarnya nak cuba. Tapi duit aku tak cukup pun. Okay, korang malam ni kita bersejuk sikit. Tak apalah. Kalau sejuk senang tidur kan. Aku penalty RM5 tu. Tapi aku dapat 10 orang. So hopefully detail aku dapat cover balik. So kita akan sambungkan terus. Hit kita cabutkan. Aku nak move pun tak boleh pasal tak cukup duit. So kita sambung ke hari seterusnya. Yes. Okay. December 7. Oh ya, yeah. December tengah Christmas. Tengah winter. So mesti lagi teruk. Patutlah diorang nak hit. Alamak. Whoops. Takpelah, takpelah. Satu malam je pun. So kita akan dapat gerak. Kita ada satu lagi card. Next please. Dia papers please. Dia kena next please. Tukar. Tukar dia pun dia tu. Dia punya title. So dia ke kanan. Kita sini. Sini translate. 14 hari. Cantik. Cantik, cantik. Berat kau lagi berat. Aku boleh detain kau secepat mungkin sekarang ni. Aku boleh detain kau secepat mungkin. Hopefully microphone ni okay. Pasal aku tak nak cover mulut aku. Mulut aku. Entahlah, aku pun tak tahu macam mana nak buat. Okay. Nampak tak apa. Nampak shadow kan. Tapi tak apalah pasal aku masih tak ada lagi lampu yang proper. Wait, what? Oh, wait. Wait, what? Dia okay. Kau banyak makan kau. Okay, Adagria. Okay, aku rasa kau boleh lepas. Aku tak nak check yang lain. Aku rasa ni dah okay. Okay, kejap eh, pause. Kita sambung bateri. Bateri webcam aku dah panas. Dah bateri dah habis. Aku pakai GoPro. GoPro tu dah habis. Bukan GoPro lah, yang ciplak punya GoPro. Oh, fuck, 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 fuck. Apa ni? Weh, bomb, tolong. Weh. Come on, kau janganlah tenang macam tu je. Amateur shit. Ah, oh, God. Open the cover. Come on. Stupid fucker. Don't even have a display. What should I do now? God. Cut in order. 1, 2, 3, 4. Oh, God. Risau dia aku. Fuck, aku risau gila je. Dude, kalau aku salah tekan tu, aku dapat ending yang lain. Confirm dapat ending lain. Tapi aku tak nak habiskan kat macam tu je. Papers please. Kita sambungkan. Berapa lama transit? 2 hari. Okay, cantik. Okay, good. Ketinggian. Okay, cantik. Kalau salah aku rasa aku tengok map kau dulu. Kau daripada Antegria. Betul lah Antegria ni. Okay, semua okay. Tak masalah. Boop. Eh, tu aku punya. Ini kau punya. Salah kasih lah tiba. Next please. Papers please. Okay, good. Engineering. Ah, kasih 6 months. Okay. What is this? What the fuck is this shit? Okay, work pass. Okay, good. Aku macam menyemak sikit. So okay. God, sepah ni. Okay, check ni pula. Aku cakap 6 bulan tadi kan. So betul. Okay, so kita tengok Clancia. Map. Clancia. Yukon City, Yukon City. Okay, semua dah cantik. Okay, so go, okay, bala. Settle. Next, please. Ya Allah, kenyang ni aku. Bukan kenyang, masuk angin. Okay. Bahkan aku selalu diplomatik ni aku tak tahulah macam nak buat. Aku tak ingat macam nak buat diplomatik ni. Shit.
Muka kau sama. Okay, aku just kasih kau lepas dia pasal aku tak tahu nak buat apa dengan kau. Aku tak tahu apa dia nak check dengan diplomatic semua menjadah ni. Mesti ada citation. Confirm ada citation. Shit. Kau ada dokumen. Oh. Ni. Ni. Ya, yeah, sabar. Aduh, woi. Aku tak nak tolong kau orang. Suka hati kau orang, aku nak buat apa? Aku tak nak tolong. Papers, please. Oh, immigrant lah. Balding. Aku tak nampak macam botak pun. Hey, kau siapa ni? It's almost good and almost bad. Aku rasa okay ni pasal aku rasa siapa yang check kau ni ingat kau nak botak kot. I have good news and bad news. Mana kau nak dengar? bad news kau macam nak botak. Good news kau boleh lepas. Let's go, let's go. So papers please. Terus kita tengok kan. Nama passing through berapa? 2 hari. Okay, cantik. Oh wait, dia pakai cermata. Naik. Apa tadi kau buat? Oh, yeah. City map. Kita pergi ke import. Okay, rasa semua okay. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Please, tak ada citation. Aku tak ada citation ketiga. Aku rasa semua okay. Fuck! ID supplement. Ya Allah, aku lupa. Aku lupa ID supplement. Shit, aku sih aku lupa pasal ID supplement. Yang benda kad kecil ni. Kau bukan... Okay, kau bukan orang jahat? Okay, good. Antagria. Antagria. Semua okay. Set moro. I think this is okay. I think this is okay. Don't touch. Okay. Hopefully tak ada. Ah shit, aku tengok macam ah shit man. Expanded. Alamak. Aduh, apa ni? Fucking hell. Aduh. Aku boleh buat salah tadi. Dude, aku panik. Dude, aku tengah panik sekarang ni. Shit. Dah RM5 kena potong awal-awal lagi. Berat. Okay, ada masalah. So, antara kau semakin banyak sangat makan ataupun kau ada dadah dalam badan kau. Aku terus ready kan. Oh my god, aku dah ada. Ah shit, dua episod dah. Please ada dadah. Okay, good. So, aku boleh detain, boleh dapat duit sikit. Okay. Tak apa, kau relax dulu. Kau relax dulu, betul-betul detain. Terus kau. Blah, 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 blah. Cak. Cak. Okay, good. Alamak, ni rasa orang antara kedua ataupun orang terakhir. Ooh. Manufacturer. I to go to work. Perfect vision. Macam aku nak tahu. 3 bulan. Cantik. No. Ni. Okay, nama aku pula. Okay, good. Aku nak check kedua-dua stamp. Work permit dulu. Okay. Ni pula. Yep, ni orang terakhir. So, kita akan tengokkan yang ni adalah orang terakhir untuk kali ini. Aku akan lepaskan dia. Aku rasa semua okay. Nampak gaya macam semua okay. And that's all for this episode. Shit lah. Serious shit lah. Penalty lagi sekali. Tapi dah lah 9 orang ni pula tu. Hopefully dengan duit aku dapat dengan detain ramai orang, aku boleh balancekan balik semua benda ni. So macam mana pun, that's all for this week. Kita akan cuba episod akan datang. Tetapi tak ada face cam. Kita akan cuba enjoy macam biasa. And I will see you guys in the next episode. Assalamualaikum.